Nah, katanya sih di sini semoga aja ada ya. Sering. Nah. Aduh, kenapa emote itu, Pak? Gak punya gua. Ya, guys, kita gak punya emote-nya, guys. Semua, nama gue Randy, dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds. Oke, guys, di video kali ini kita bakal membahas soal updatean terbaru di game Free Fire. So, kita balik ke advanced server, guys, ya. Jadi di advanced server ini ternyata ada salah satu updatean yang tersembunyi, yaitu adalah update emote, teman-teman ya. Bukan update emote sih, lebih tepatnya kalau kita pakai emote, kita tuh bisa webcam gue agak miring-miring ntar ya. Jadi kalau kita pakai emote, guys, ya, kita bisa dapetin loadout ataupun juga kayak resupply kayak bounty token gini lah, guys, ya. Nah, gimana caranya? Kita bakal coba bahas di video kali ini. Sebelumnya, syaratnya adalah kita harus mempunyai salah satu emote di sini, guys, ya. Kalau nggak salah itu emote-nya kita beli dulu. Jadi buat kalian yang belum punya emote-nya harus punya dulu, guys, ya. Kalau nggak salah yang ini sama yang ini, teman-teman. Jangan lupa kita pakai di collection ya, di emote. Terus kita gunain. Ya udah, kalau gitu kita bakal coba langsung bagaimanakah cara menggunakan emote ini di dalam in game-nya, teman-teman ya. Oke, guys. Kalau gitu kita bakal coba aja langsung menuju lokasinya. Di manakah tempat dari emote yang bisa dapetin hadiah? Jadi yang gua tahu nih, cuman ada 3 tempat yang baru gua tahu, guys, ya. Dan ini juga di DM dari subscriber, thank you banget untuk lokasinya. Itu dia kasih tahu ada di Mill, teman-teman ya. Dan ada salah satu lokasi lagi yang gua lihat di postingan Instagram FF itu di Observatory, guys. Jadi kita bakal coba langsung aja. Jadi kita ke Mill dulu. Oke, ini ranked-nya mau ranked mau casual. Kalau di advanced server mah tetap aja bot isinya, guys, ya. Karena nggak mungkin ada orang login advanced server itu sampai berjam-jam gitu loh. Gue juga main advanced server juga untuk review update doang sih. Ada orang, guys. Oke, dia mau rasain jongkok shoot albedo ya. Oke, mati deh, guys. Jongkok shoot di advanced server ternyata work sangat baik ya. Oke, nih gue kasih tau tempatnya ya, guys, ya. Jadi lokasi itu ada di sini, teman-teman. Nah, di sini lokasinya. Re, kok hilang? What the? Guys, hilang, guys. Bukannya di sini ya? Tadi gua coba cek di sini, guys. Waduh, 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 waduh. Jangan-jangan dia pindah ya, teman-teman ya. Bentar. Aturan tuh di situ, guys, tempatnya. Soalnya gua tadi cek itu ada di sana. Ya udah, kita bakal cari. Kayaknya ini tempatnya tuh pindah ya. Oke. Kalau nggak salah ada satu lagi di mill itu ada di tower, teman-teman ya. Oke, kita coba cari di tower atas. Katanya sih bakal ada di atas sini, teman-teman. Kalau nggak ada, kita main ke observatory ya. Biar bisa dapat apa namanya? Emote-nya. Nah, katanya sih di sini semoga aja ada ya. Sering. Nah. Aduh, kenapa emote itu, Pak? Nggak punya gua. Ya, guys, kita nggak punya emote-nya, guys. Waduh, sayang banget, guys, ya, kita nggak punya emote-nya. Kayaknya gue beli emote banyak-banyak dulu ya, baru bisa dapetin beberapa hadiahnya. Alah, kambing-kambing. Ini bagaimana? Apakah kita harus beli berapa emote? Yaudah, kita bakal keluar dulu, guys, ya. Kita bakal coba beli emote. Oke, guys, kita sudah sampai di game kedua ya. Jadi di game pertama tadi kita gagal karena emote yang gue pakai itu salah, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita bakal coba menuju ke mill lagi. Sebelah kanan ya mill ya, lupa gue. Oke, kita coba ke mill. Jadi di mill tuh ada dua lokasi yang seharusnya tuh ada tempat emote, teman-teman ya. Tapi kenapa nggak ada di game pertama tadi, guys, ya? Oke, kalau gitu kita bakal coba langsung ke tempatnya. Jadi tempatnya itu di tower sini, guys, ya. Semoga ada. Hop. Nah, oke, kita sudah sampai di tempatnya, teman-teman ya. Jadi gimana, Bang, cara makainya, Bang? Itu gampang banget, teman-teman. Syarat pertama, kalian harus punya emote yang sesuai dengan gambar. Jadi kalau emotenya nendang kaki ke atas, kalian juga harus punya emote yang nendang kaki ke atas, teman-teman ya. Bagaimanakah menggunakannya tuh? Tinggal berdiri di depannya, terus kalian tinggal emote. Hop, hop, sha. Weh, look. Kalian bisa lihat ya apa aja yang kita dapetin, guys, di sini, guys. Kita dapetin gili bus. Wow, gila sih. Auto jadi ini, teman-teman ya. Apa namanya? Wukong, gila sih. Cuman gua enggak tahu apakah setelah kita pakai ini teman kita bisa dapat juga. Kita dapat vest, terus juga dapat helm 3, dapat bag 2, medkit,
Famas. Itu kan bagus-bagus kan lootingannya. Wah, gila sih. Jadi inilah cara, ini taruh nih, gue lepas dulu apa namanya busnya. Jadi begini ya teman-temannya caranya. Bisa kalian berdiri di depannya, terus langsung aja emote guys. Emotenya tuh harus sesuai dengan gambar. Kalau misalnya emotenya beda, ya nggak mau teman-teman ya. Coba kita emote lagi, apakah kita dapat hadiah lagi. Kan kalau dapat hadiah lagi sih overpower guys ya. Set hap. Wah, nggak bisa guys. Ternyata cuma sekali saja teman-teman ya. Yaudah kalau gitu kita coba hunting di tempat lain. Tadi sih udah gue cari-cari itu ya di tempat lain. Itu nggak ada teman-teman ya. Gue nyari di Clock Tower belum nemu. Terus gue nyari di Factory tadi belum nemu. Cuman gue coba di Mill tuh baru set dua tempat ini doang. Nah, ini adalah satu lagi di bawah sini sebenarnya teman-teman. Tapi harusnya sih ada ya. Nah ini kali ini nggak ada teman-teman. Harusnya tuh dia di sini nih lokasinya guys ya. Kalau nggak di sebelah sini. Nah, jadi tinggal emote. Ya udah, karena nggak ada, kayaknya kita bakal pindah ke ini, teman-teman ya. Apa namanya? Observatory. Kita cari mobil, kayaknya nggak ada ya. Sambil kita cek-cek juga di sebelah sini apakah ada emote, tempat emote lain ya. Biasanya tersembunyi di sini nih, teman-teman ya. Pokoknya emang bener-bener beda lah menurut gue sih. Jadi nggak setiap tower tuh ada lambang emote. Jadi kalau kalian ketemu lambang emote tuh buruan diklaim atau buruan dideketin teman-temannya. Siapa cepat dia dapat loot out. Dan ini main di rank. Wah, anjir ada orang guys. Dan ini main di rank teman-teman ya. Jadi aku gak mau jongkok shoot. Bentar. Jongkok lepas. Gak mau ya. Apakah terlalu jauh jaraknya? Oke, kita coba jarak segini guys. By the way ini bot. Oke, benar. Walaupun main ranked tetap aja dapat bot ya. Oke. Oke, jadi untuk tempat pertama di Mill kita langsung pindah ke mana ya? Di sini nggak ada tempat lagi kah? Nah, buat kalian juga nih teman-teman ya yang tahu lokasi dari tempat emote-nya di mana aja, silakan langsung komentar di bawah tuh di mana aja, Bang. Misalnya ada di observatory gitu ya. Ada di observatory, di mananya? Misalnya deket apa, deket apa guys ya. Nah katanya juga di sini ada di bendungan baru ini itu ada tempat emote juga katanya, sama ada bug juga di sini katanya guys ya. Gue mau cek dulu nih boy, ini bener nggak ada bug nggak sih sini. Oh kan bener teman-teman, itu kalian bisa lihat nggak tuh guys, itu guys kita menemukan satu tempat lagi teman-teman ya. Oke, kita bakal coba langsung ke bendungan atas, teman-teman ya. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, jadi Factory, bendungan di Bermuda ini sudah di reward dan nanti bakal bentuknya seperti ini ya. Waktu itu udah pernah gue review belum ya. Intinya jadi lebih bagus, lebih keren, lebih hits, lebih subur, lebih bagus lah pokoknya guys ya. Oke, jadi dia di lokasinya di sebelah sini. Satu anjir deh orang ya. Wah, ini jongkok shoot dulu guys ya. Bentar. Set. Oh, enggak mau. Ya udah kita aim biasa aja guys. Ya udah, jadi dia lokasinya di sebelah sini, jadi kita lewat sini teman-teman ya, pelan-pelan turunnya. Oke, di sini kah? Kita lihat dulu. Oh iya benar guys, di sini guys. Hop. Oh, pas sekali ya. Tuh kan, jadi lokasinya tuh ada di sini. Oke, kita coba ya apakah kita dapat loadout lagi. Langsung kita emotin guys ya. 1 2 3. Oh, dapat lagi boy. Wah, gila sih. Semua tempat ternyata bisa guys ya. Keren. Oke, kita turun pelan-pelan teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu tempat untuk ngendok juga bis. Eh, ada orang, cok. Sabar. Oh, kena headshot dia ya. Good. Oke nih ya. Ini salah satu tempat terbaru di Bermuda nih, teman-teman. Jadi bendungannya itu lebih rapi, lebih bagus kan. Jangan kelamaan, guys. Kita bakal langsung ke ini aja. Ke Observe. Jadi sudah terungkap dua lokasi di game Free Fire ini yang ada apa namanya tempat emote ya. Tadi itu gue iseng ternyata beneran ada teman-teman ya. Oh juga nggak tahu. Oke, kita langsung saja coba masuk ke observatory. Wah keren ya teman-teman ya. Event terbaru di Free Fire kalau ini di mode ranked nih. Cuman kalau di menurut gue kalau di mode ranked ada begituan sih lucu aja gitu ya. Apalagi ada orang yang udah bawa bounty token gitu kan. Kayak wasting banget gitu. Ada orang. Wih, rame loh. Ya udah kita dapat bot banyak nih coy. Apa lu menabrak gua lu kambing. Wah, asem nih orang. Wow, dead botnya guys ya. Botnya menggila. Oke, kita jongkok shoot dulu ini. Oke, good. Saatnya kita maju ke Observer. Untuk katulistiwa gua belum cek di mana ada lokasi stiker emote-nya.
Jadi buat kalian yang tahu lokasi di Katulistiwa di mana, segera komentar di bawah guys ya. Nah, katanya di observatory ada nih. Kita cek di observatory ya. Semoga ketemu salah satu tempatnya. Katanya sih di sini ada, coy. Apakah ada emote katanya tuh di luar-luar dinding sini? Di mana ya? Di sini nggak ada, guys. Nah, oh di sini upgrade face dulu, coy. Nah, katanya tuh di sini. Waduh, menghilang, teman-teman ya. Gua liat di postingan Instagram tuh di sini, teman-teman. Ternyata hilang, teman-teman. Apakah dia pindah? Coba gue cek di factory sebelah apa observatory bagian lain, guys ya. Apakah dia pindah tempat atau enggak? Kita cek dulu, teman-teman. Sebelah sini kosong juga, guys. Kayaknya tidak ada ya untuk di bagian sini. Oke, kayaknya nggak ada, teman-teman. Kita coba pindah ke bagian ini, graveyard. Yuk, kita cek graveyard apakah ada isi dari tempat emotnya. Oke, untuk graveyard di sini kayaknya belum ada ya. Sebelah kiri, kanan, nggak ada tempat untuk emot. Apakah tadi ada step? Tidak ada. Oke, nah biasanya di dinding-dinding begini ada nih. Oh, ini nggak ada, teman-teman ya. Nggak ada, guys. Jadi tempatnya cuma dua doang ya, teman-teman ya. Oke lah. Di sini graveyard sebelah sini juga pasti nggak ada sih. Berarti tempatnya tuh terbatas banget ya, teman-teman ya. Paling cuma 2 atau 3 tempat gitu kan. Yang gue coba tuh cuma berapa tempat doang yang berhasil sih. Oke lah, guys. Kita bakal coba cari lagi di sekitar clock tower. Iya, kita coba ke clock tower. Yuk, kita naik mobil ya. Biar cepet, biar langsung nyampe, guys. Di sini tidak ada ya, guys ya. Oke, gue cek dulu. Sini ada nggak nih? Oh, nggak ada stiker, teman-teman ya. Jadi kita langsung gas pol saja. Kayak mobil hijau aja deh, lebih kenceng nih. Ada orang, teman-teman, tidak peduli. AWM. Kita pakai AWM aja ya, karena lawannya bot kan gampang. Gimana orangnya tadi, boy? Di situ kah? Gak ada, anjir, lagi ble. Yaudah, kita masuk aja langsung ke zona, guys. Kita ke factory dulu. Factory apa namanya? Oh iya, ke factory juga kali ya. Siapa tuh factory ada kan? Wah, tuh ada orang tuh, guys. Guys, ada orang, guys. Kita pakai AWM, guys. Oke, okay, good. Mana lagi tuh orang? Ayo bot, sini bot. Wih, rame banget botnya, coy. Waduh. Oke, bot, berani kamu ya melawan saya ya. Ini adalah kekuatan AWM full power, oke. Ha! Gila sih. Yah, clock tower udah penuh ya. Ntar ge, bos. Oke, kita maju dulu, guys. Ini ngeladenin bot mah nggak bisa, wis, njir. Clock tower, apakah ada isinya? Kita lihat yuk. Lah, ini kok rumah kuning ganti warna ya, rumah kuning ya. Oh iya, guys ya, rumah kuning jadi rumah hijau. Baru sadar gue di clock tower. Event server ternyata gue kurang teliti berapa ini ya. Wih, sakit bot, kambing. Ya, factory udah nggak bisa, guys. Kayaknya kita nggak bisa review yang ada di factory. Kita cek di clock tower aja ya. Clock tower di sini, gue tebak sih ada di bawah, guys. Di bawah apa namanya? Nah, di bawah terowongan sini mungkin ya. Apakah ada? Wah, nggak ada, coy. Gua kira ada. Ternyata sedikit ya, teman-teman ya, isinya. Gua kira banyak sih. Kosong, kosong. Wah, nggak ada, guys. Oke, ada bot di sini, guys ya. Ini ya, merasakan jumpshot AWM, bot. Jamset AWM. Anjir. Hap. Oke, okay, good. Jadi di Bima Sakti belum ada juga nih, coy. Mungkin review kita itu aja, guys ya. Karena di tempat lain tidak ada. Tapi kalau kalian punya informasi soal tempat emote yang langsung dapat itu, kita langsung aja, guys. Oke, okay, AWM no scope, AWM no scope. Gagal. Oh, dapat. Not bad. Jadi menurut gue event terbarunya ini kalau di ranked sih kurang cocok. Tapi ini kalau di klasik ya nggak apa-apa lah, klasik mah ya. Coba aja di klasik mah, guys ya. Oke, kita coba jump shot. Kita coba no scope, no scope jump shot.
Hop, nggak dapet. Hop, oh nggak dapet juga. Kita lagi jump shot. Hop, nggak dapet lagi kambing. Hop, woi, langsung pahala. Oke guys, mungkin itu aja untuk percobaan kita dalam mencoba emote menjadi bounty token lah istilahnya ya, ataupun treasure map. Selamat mencoba di original server nanti kalau sudah rilis. Gue juga gak tahu kapan advanced servernya berubah menjadi original server ya. Oke guys, kita bakal coba. Ini sedikit tambahan aja di video kali ini. Jadi gue ada bug juga ya. Ternyata ada satu bug di dekat Brasilia sebelah sini teman-teman ya. Jadi kita cek aja, bugnya itu sesuatu misteri game Free Fire ya, yang belum terpecahkan. Apakah di server original ini bakal terjadi ataupun enggak? Kita coba cek aja guys ya. Nah di sini nih, guys ya, ada suatu misteri Free Fire yang aku tahu guys di sini. Nah kalian tahu apa yang menjadi misteri guys? Wah, 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 wah. Wah guys, ini maksudnya apa teman-teman ya? Ini salah satu misteri terbaru di Advent Server guys. Mohon Garena tolong diperbaiki ini kotak melayang. Bagaimana ceritanya nih teman-teman ya? Apakah kotak ini menjadi salah satu bug yang wah? Tolong bergerina ya, perbaiki segera ini ya kotaknya agar tidak mengganggu. Karena kini ini berbahaya banget guys ya. Siapa tahu tuh kotaknya bisa melayang dan melukai orang-orang kan, kita jadi takut teman-teman ya. Nah, peluru nembus loh guys. Tuh, nembus ke dalam loh. Tuh, lihat ya. Tuh kan lihat ya guys ya. Nih, gua tembus lihatnya tuh. Kena enggak, cok? Oh, enggak ya. Mana sih? Ini ya. Ini ya, rasain lu bot. Oh, kau ya. Rasakan kau ya. Kekuatan dari, oh ya kita nggak usah kill anjir, kita kan mau review misteri. Mana ini bot ngapain sih diri nggak jelas anjir. Udah nggak usah diladenin ya. Jadi mungkin itu aja untuk misteri kali ini teman-teman ya. Kalian bisa pecahkan misteri ini, apakah ini misteri atau bug, silahkan komentar di bawah teman-teman ya. Dan mungkin itu aja tambahan dari video ini. Thank you udah nonton video gue, jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Follow Instagram gue di trendranger, join Discord gue di deskripsi. Thank you udah nonton, dan sayonara.